Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu sekalian di Trade Expo Indonesia. Seperti biasa Bapak Ibu, hari ini, sore ini kita akan kembali memulai talk show yang menarik banget dari Pertamina, yaitu Pertamina Hybrid Talk Show Trade Expo Indonesia tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, izin menginfokan kembali bahwa talk show ini akan dilakukan setiap hari Bapak Ibu ya, dari tanggal 19 kemarin sampai tanggal 23 Oktober 2022, tepatnya di booth Pertamina di Hall 7 Ais BSD Tangerang. Dan Bapak Ibu sekalian, talk show ini setiap harinya ada dua sesi ya Bapak Ibu ya. Ada di pagi yaitu di jam 11 sampai jam 12, lalu ada juga sore nih di jam 16 sampai jam 17.00 dengan topik yang beragam dan menarik banget pastinya. Oke, untuk hari ini, untuk sore ini kita akan ada topik mengenai optimalisasi marketplace dan media sosial menuju pasar digital dengan Kang Putra Pamungkas. Iya. Halo. Halo, Nadia. Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Lama enggak ketemu ya kita ya. Kira-kira kemarin lah ya kita ketemu ya. Kemarin lama banget itu, 24 jam lewat ya. 24 jam lewat kelamaan kayaknya ya. Wow, luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini topik yang menarik banget karena mengenai marketplace dan juga media sosial untuk Bapak Ibu yang baru saja memasuki dunia digital. Mungkin ini akan menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan pada sore hari ini gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih di pinggir-pinggir booth sambil melihat-lihat, boleh mungkin mampir dulu sebentar ke sini karena akan kita bahas bersama-sama mengenai marketplace dan juga sosial media menuju pasar digital untuk Bapak Ibu pemilik bisnis atau UKM dan UMKM. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi talk show-nya, Bapak Ibu, aku izin mengingatkan kembali nih, untuk Bapak Ibu yang berbelanja di booth-nya Pertamina dengan minimum spend Rp500.000 di booth Pertamina ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan tropical fruit 1 kg loh Bapak Ibu loh. Ini buahnya macam-macam ya. Kang Putra tahu enggak tadi buahnya ada apa ya, aja? Apa aja tuh? Buah ada apa mangga. Wow, luar biasa. Ada jeruk. Ada manggis. Cocok buat tajil ya, bentar lagi tajil. Oh, lagi puasa ya Kang ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak, karena di Jumat juga gitu ya. Jumat. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang belanja minimal 500 ribu akan mendapatkan gift dari kami di booth Pertamina ya Bapak Ibu ya. Oke, Kang Putra. Sesi sore ini Kang Putra akan bahas mengenai apa aja sih, teasernya dong boleh sedikit. Yuk kita bahas mengenai lika-liku UMKM, khususnya ekonomi kreatif yang masuk ke ekosistem digital ya, pemasaran atau marketing digital. Nah ini menarik sekali diulas dan memang kebetulan saya ada di digital marketing cukup lama dan memang selain memang di bidang itu saya juga memang menggemarinya gitu. Oke, jadi Kang Putra juga termasuk pelaku bisnis atau gimana nih Kang Putra? Saya pelaku sekaligus korban. Gimana jadi, tuh? Jadi gimana suka berjualan, suka korbannya? Jajan juga. Oh kalau gitu saya juga termasuk pelaku dan korban kalau ya, begitu betul. Ya. Oke, tapi lebih sering ke korban kali ya. Korban ya. Korban yang dapat ads pemasaran gitu-gitu kali ya. Iya. Jadi banyak belanja. Oke deh, kita langsung saja ke topik dari Kang Putra mengenai optimalisasi marketplace dan media sosial menuju pasar digital. Mangga silakan Kang Putra. Boleh kita mulai. Jadi ini adalah saya yang mana sudah 10 tahun di bidang digital marketing. Saya mungkin mengawali lebih sebenarnya dari 10 tahun itu sejak tahun 2011 saya sudah mulai. 2011. Wah, saya masih SD itu kayaknya. SD, iya. Aduh, saya ketahuan tuanya. Jadi mengawali dari mulai blogspot dulu, website dulu sebagai blogger, kemudian mulailah menjual di blogspot saya, membuat artikel-artikel tentang produk tertentu. Nah ini slide-nya boleh dilanjut, next. Next please. Oke. Nah saya ingin membuka sebuah topik yaitu optimalisasi marketplace dan media sosial menuju pasar digital. Memang sudah tidak asing ketika UMKM masuk ke dunia digital. Betul. Tapi pertanyaannya apakah mereka optimal dalam berjualan di sana atau betul, sekedar cuman aktivasi akun, buka akun lalu mereka sudah aja tidak mengikhtiarkan atau mengupayakan penjualan supaya meningkat di marketplace ataupun di website yang mereka sudah bikin. Sehingga saya coba mengupas tentang optimalisasi marketplace dan media sosial. Nah kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan dan juga minat pengguna di e-commerce atau marketplace itu semakin hari semakin meningkat dan orang memiliki perilakunya semakin kesini semakin berbelanja secara online. Kalau kita lihat secara data,
Di sana bisa kita lihat bahwa satu dari dua orang konsumen Indonesia menganggap bahwa belanja online itu lebih aman dan murah. Karena kita tahu mengenai fitur-fitur yang ada di dalam marketplace atau online shop itu dari mulai gratis ongkir, Mbak Nadia, cashback, bundling, diskon, potongan harga, dan lain-lain. Kadang ada gimmick-gimmick seperti mystery box, kayak gitu-gitu. Nah, itulah yang membuat orang merasa menarik dan nyaman untuk berbelanja di online. Betul. Dan memang nggak harus macet-macetan di jalan. Nah, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini, peluang ini, agar supaya produk kita bisa meningkat penjualannya di online. Boleh next? Next. Ini adalah trennya, di mana bisa kita lihat bahwa gratis ongkir itu adalah faktor mengapa orang senang berbelanja secara online. Selain mereka nggak harus keluar rumah, barang diantar tapi gratis, ya kan? Dan harga lebih murah, kemudian banyak diskon. Mereka juga bisa memilih melalui filter termurah, terpopuler, dan lain sebagainya. Boleh di next? Nah, kalau kita lihat, setiap marketplace itu ternyata memiliki karakteristik tersendiri, Mbak Nadia. Jadi seperti halnya Shopee, ternyata di Shopee itu sebagian besar uang yang berputar itu adanya di sektor fashion. Dari mulai fashion, ya? fashion wanita, fashion pria, aksesoris itu memang ya? Cocok kalau jualannya di Shopee. Oke. Okay. Nah, lain Shopee dengan Tokopedia. Boleh di next? Nah, sementara Tokopedia justru teknologi. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi teknologi di nomor urut kedua, ini teknologi di nomor urut satu dan fashion ada di nomor urut kedua. Seperti gadget mungkin ya? Gadget laptop, lalu, yes, betul. Mic misalnya, betul, betul. Ya, kamera dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita jadi melihat gambaran bahwa oh, kalau kita mau jualan barang-barang teknologi, laptop dan lain-lain, lebih cocok di Tokopedia. Bukan berarti nggak bisa atau nggak boleh di Shopee, boleh-boleh aja. Cuman kalau mau berbicara data, ternyata Tokopedia akan lebih baik buat kita untuk berjualan produk-produk yang sifatnya teknologi dan lain-lain. Nah, lain dengan Shopee, lain dengan Tokopedia, lain lagi dengan Bukalapak. Boleh di next? Nah, Bukalapak ini berbeda dengan Tokopedia sama Shopee. Justru dia ada otomotif yang sektornya paling tinggi, 46%. Jadi kalau kita jualan spare part motor, mobil, helm, sarung tangan, kendaraan, dan lain-lain, cocok banget. Cocoknya kalau di Bukalapak. Di Bukalapak. Bukalapak. Okay. Cocok sekali ini. Nah, karakteristik-karakteristik ini memberi gambaran kepada kita produk kita apa, lalu kita cocoknya di market yang mana berdasarkan karakteristik marketplace yang tadi. Boleh di next? Nah, setiap orang yang melakukan pembelian di marketplace itu sebenarnya menempuh sebuah perjalanan atau journey yang kalau kita urut berawal dari awareness dulu. Dari awareness, consideration, lalu conversion atau kita sebut saja purchase, lalu delivery, lalu product service, kemudian loyalty atau dia mau membeli lagi. Nah, langkah-langkah ini yang sering kita lupakan, step-step ini yang sering kita lupakan. Kita baru mulai jualan, terus pengen langsung laku. Nah, padahal kita harus ingat bahwa orang yang membeli produk kita itu diawali dari mengetahui produk kita dulu. Sebelum menyukai, dia mengetahui dulu. Jadi mengetahui, menyukai, mempertimbangkan, lalu mengambil keputusan untuk membeli. Nah, awareness itu bisa kita tingkatkan dengan cara membuka keran atau membuka saluran traffic dari sosial media ke toko online yang kita miliki. Salah satu traffic yang bisa dipakai adalah sosial media. Boleh next? Next lagi? Nah, ini sosial media, betapa besarnya potensi yang ada di sosial media. Dan sebenarnya baik sosial media maupun marketplace itu selalu setiap tahun meningkat. Makanya Bapak Presiden Jokowi mencanangkan 2024 UMKM Go Digital, 30 juta UMKM Go Digital itu sangat logis. Wow, jadi semua langsung masuk ke dunia digital ya? Iya. Maksud dalam artinya mereka yang sekarang ini mungkin penjualannya masih di rumah, masih di toko gitu. Mungkin mulai untuk dicoba masuk ke online. Dunia digital atau online ya, atau marketplace. Oke. Okay. Itu sangat sangat achievable ketika presiden kita punya target 30 juta UMKM harus go digital. Dan sampai saat ini kalau kata Pak Menteri Teten Mas Duki, dia bilang sudah 19 juta yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital. Jadi
UMKM-UMKM ini ada yang sudah bikin website, ada yang mulai jualan di sosial media, ada yang sudah buka akun di marketplace. Nah, balik lagi pertanyaannya, ketika kita sudah masuk ke sana, lalu mau ngapain kan gitu? Tentu kita ingin mengoptimasinya kan? Nah, ini makanya kita ulas bagaimana mengoptimasikan penjualannya. Salah satunya adalah menggiring traffic dari sosial media. Kita lihat sosial media pertumbuhannya selalu meningkat, nggak pernah turun. Jadi ini bisa jadi seluruh dunia sekarang akan di ke dunia mayakan. Dari dunia nyata. Dari dunia nyata ke dunia maya, ya. Oke. Karena Mbak Nadia sendiri kan TikTok dan Instagramnya aktif banget kan? Aktif dong, ya, sosial media itu harus aktif. Karena kan kalau melalui sosial media, yang kenal kita tuh bukan hanya circle kita aja, ya. Bukan hanya lingkungan kita aja, tapi bahkan orang yang di luar kota, luar negeri pun bisa tahu gitu. Ya, jadi penting banget untuk Bapak Ibu UKM, aku pun menyadari Kang, perlu banget Bapak Ibu UKM atau pemilik bisnis untuk setidaknya memulai untuk coba bikin Instagram, atau bahkan sekarang lagi tren banget kan nih ada live TikTok gitu, yeah, kan ada ada TikTok Shop TikTok gitu. Jadi shop, betul, yeah. Dan itu wajib untuk dicoba menurutku, yeah. Gitu, worth it aja gitu loh Kang. Sangat gitu. Worth it. Nah, balik lagi boleh di next slide selanjutnya. Sementara kita bisa lihat urutan paling tertinggi, ternyata WhatsApp, Instagram dan Facebook itu ada di urutan paling tinggi ini di dunia ya. Kalau di Indonesia sebenarnya TikTok ada di nomor keempat. Nah, boleh next. Lalu kita ingin tahu sebenarnya alasan seseorang bermain sosial media itu ngapain, ya kan? Kalau kita lihat kebanyakan itu sekedar keep in touch with friend and family, ada yang sekedar ingin tahu kabar temannya, ada yang sekedar ingin buang-buang waktu, ada yang pengen sekedar lihat kabar idolanya dan lain sebagainya. Tapi dari semua ini tidak ada yang berbicara bahwa main reason for using Instagram adalah berbelanja. Jadi berbelanja di sosial media itu bukanlah sesuatu alasan seseorang main sosial media, bukan belanja ternyata. Tetapi ya itu tadi, seperti ini, mereka sekedar ingin buang-buang waktu, lihat video-video baru dan lain sebagainya. Hiburan, entertainment hiburan, lah paling ya. Sehingga kalau kita berjualan langsung di sosial media, itu menjadi salah. Kalau kita langsung hard selling jualan di sosial media, itu salah bagi saya. Karena sosial media hanya ditempatkan untuk awareness saja. Membuat orang aware terhadap produk kita, bukan berarti mereka harus membeli. Karena channel untuk pembelian itu bukan di sosial media, tetapi di marketplace. Sosial media digunakan untuk menggiring traffic aja, supaya mereka tahu produk kita. Boleh next page. Nah, ini social media management. Ketika kita memiliki banyak sosial media, automatically kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Nah, kita bisa menerapkan social media management. Boleh next, Vin. Nah, mengapa perlu menggunakan social media management? Karena kita lebih memudah menghemat waktu kita, kemudian memahami audiens dengan baik, lalu meningkatkan customer support dan kontrol yang lebih baik. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mengelola social media. Next. Nah, ini adalah Hootsuite. Kemudian, next lagi. Lalu ini adalah Buffer. Hootsuite dan Buffer itu berbayar. Nah, ini Facebook Business Suite, atau sekarang sudah ganti nama jadi Meta Business Suite. Di mana ketika kita menggunakan tools ini, kita bisa melakukan penjadwalan konten di sana. Kalau buat kita yang ingin misalnya, kita nih pengen foto-foto produk kita itu gak harus tiap hari kita yang upload, otomatis pengennya penjadwalan otomatis. Oke. Ini penting banget nih buat Bapak Ibu tuh. Aku kebanyakan dengar Kang Putra, kalau Bapak Ibu ini tuh sebenarnya pengen masuk ke dunia digital gitu. Yeah. Cuman karena mereka memang basicnya adalah mereka ini produksi sendiri, lalu juga mereka mikirin gimana cara memasarkan produknya sendiri. Maka mereka keteteran nih. Betul. Untuk produk posting dan lain sebagainya gitu. Berarti dengan adanya fitur-fitur ini gitu, atau dengan adanya aplikasi atau apa Mas Kang sebutannya? Iya. Ini tools untuk memanage sosial media. Betul, dengan adanya tools ini mungkin berarti UKM atau pelaku bisnis dimudahkan ya Kang Putra. Betul. Ya, dengan adanya fitur ini. Oke. Jadi dia bisa upload otomatis, kemudian dia bisa menganalisa traffic yang ada di sosial medianya, dia bisa juga membalas chat langsung dari satu dashboard. Jadi walaupun kita punya banyak account itu kita nggak usah login logout. Di satu dashboard itu udah semua akun kita sudah ada. Nah, boleh next? Oke, ini cara mengembangkan sosial media. Next lagi. Ini adalah salah satu yang pernah viral. Kalau kita lihat, ini adalah fenomena ketika Maudy Ayunda menikah dengan seorang lelaki yang misterius. Lalu adalah yang menyebut
ini adalah Ridwan Kamil. Nah, konten ini menjadi viral karena orang menduga-duga, benarkah ini Ridwan Kamil dengan Maudy Ayunda? Sampai akhirnya di-repost beberapa kali repost, dari mulai Maudy Ayunda di-repost oleh Ribong, di-repost oleh Political Jokes, di-repost oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil akhirnya. Nah, inilah konten yang viral. Alasannya adalah, yaitu tadi, karena memang dia adalah artis, kemudian membuat orang bertanya-tanya. Lalu pertanyaannya, apakah produk bisa viral nggak gitu? Atau cuman figur doang? Nah, next. Kita cek, apakah bisa? Nah, saya akan menunjukkan sebuah strategi marketing yang dilakukan sebuah brand besar di Indonesia. Tempo hari Anya Geraldine pernah membuat sebuah posting yang tulisannya adalah Anya Geraldine Hiring. Jadi Anya Geraldine ini dia membuka lowongan kerja. Dia tuliskan di situ posisinya partner support olahraga Anya Geraldine. Tanggung jawabnya adalah setia nemenin dan kasih semangat buat Anya, membantu dan memberikan solusi dan cepat tanggap. Ketika Anya Geraldine Anya Geraldine malas-malasan, dia harus kasih semangat. Lalu selalu ada dan bersedia diajak kemana-mana buat melakukan segala jenis olahraga, humble, cool, and strong, dan aktif. Ini adalah postingan Anya Geraldine. Jadi orang-orang langsung pada ngelamar kerja karena Anya Geraldine buka lowongan kerja. Tapi 2 minggu kemudian Anya Geraldine memposting pengumuman bahwa dia sudah mendapatkan kandidat yang tepat untuk menjadi partner support olahraga Anya Geraldine. Nah, di sebelah sini adalah postingan dia 2 minggu setelah postingan ini ya. Disebutkan di situ, thank you banget buat kalian yang udah effort respon lowongan dari aku. Sekarang aku udah nemuin partner yang sesuai keinginanku, yaitu Salon Pass Jet Spray dari Salon Pass. Nah, ini yang menarik, strategi marketing seperti ini yang bisa kita pakai untuk produk-produk kita. Jadi ketika orang berpikir ini adalah lowongan kerja, orang sudah melamar, ini sudah viral, ternyata itu adalah Salon Pass Jet Spray. Tapi apakah salah? Tidak salah, karena apa yang disebutkan di sini itu memang karakteristik dari Salon Pass Jet Spray atau unique point selling dari Salon Pass-nya. Dia sebutkan bahwa di situ humble, cool, strong, dan aktif. Setia nemenin Anya Geraldine olahraga. Ya pasti setia, ya, namanya juga benda mati kan. Oke. Nah, dan salah satunya yang ngelamar adalah saya ternyata, Mbak Nadia. Loh, gimana? Jadi saya sempat DM Anya Geraldine karena saya tertarik gitu ya. Iya, saya ngefans. Iya, siapa yang enggak mau jogging bareng Anya Geraldine kan? Betul. Nah, oke, boleh next. Ini adalah strategi supaya produk kita viral. Kemudian ini adalah cara untuk mengembangkan produk kita di sosial media, itu temukan niche yang tepat. Jadi ini salah satu produk Feminax. Tahu Mbak Nadia Feminax? Tahu dong. Nah, aku suka minum loh, Kang, kalau lagi datang bulan. Aku juga suka, Mbak Nadia. Loh, gimana? Aku juga suka. Aku sakit kepala, aku pernah minum ini, Mbak Nadia. Kenapa? Nah, ternyata setelah sakit kepala hujan-hujanan minum Feminax, aku sembuh. Oke. Nah, jadi Bu, ini obat bukan untuk khusus wanita gitu, bukan? Nah, itulah marketing. Ini kan paracetamol. Iya betul, ada tulisannya sih paracetamol. Iya. Perempuan wanita pun kalau minum paracetamol ya automatically sakit kepalanya bisa sembuh lah. Bisa hilang sih, betul ya. Tapi pintarnya Feminax, dia tahu kalau dia sekedar jual paracetamol seperti obat-obat lainnya, dia akan berperang dengan Panadol, Paramek, Oskadon dan lain-lain. Betul. Maka dia mencari niche atau ceruk pasar yang menurut dia segmented tapi memungkinkan dia untuk sukses. Nah, ini pentingnya produk kita menemukan niche atau market yang tepat. Walaupun segmented, walaupun misalnya ceruk pasarnya terkesan sempit, tapi kan setiap wanita mengandalkan Feminax pada akhirnya, ya kan? Betul. Padahal ini adalah paracetamol. Paracetamol biasa ya. Dan cuman saya minum juga ini. Ya ampun, cuman karena memang dari awal brandingannya ini adalah obat untuk wanita, misalnya yang baru saja datang bulan. Jadi akhirnya keterusan gitu kita. Iya. Oh iya, ternyata ini tuh untuk wanita. Jadi aku sedikit kaget tadi loh. Kang Putra minum saya juga pernah, ternyata. Pernah. Ini kisah nyata, true story, success story, kisah inspiratif. Oke, boleh next. Nah, ini ada salah satu cara lagi untuk mengembangkan sosial media. Next. Oke, Kang Putra, sebelum kita lanjut lagi, ya. Bapak Ibu mohon disimak, karena nanti kalau ada Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh banget diajukan ke Kang Putra, Bapak Ibu ya. Yang masih di pinggir-pinggir boleh sedikit merapat ke tengah supaya terlihat powerpointnya ya. Oke, mangga dilanjut Kang Putra. Oke, kalau tadi Ibu-Ibu lihat kasus Anya Geraldine, kemudian kasus mengenai Feminax. Nah, kali ini adalah salah satu triks untuk sukses di sosial media, yaitu konsisten. Konsisten dalam mengupload,
konsisten menjaga tone dan branding dari produk kita. Jadi ini boleh di next, Pak Rapin. Ini ada 3 brand yang mana kedua diantaranya adalah brand yang pernah saya tangani. Yang pertama adalah brand Engineer Cloth. Kalau kita lihat Instagramnya itu memiliki tone atau warna yang serupa dan memiliki topik-topik yang tidak jauh dari membahas mengenai orang-orang teknik, teknisi, engineering. Karena apa? Market dia memang orang-orang engineering. Ya, namanya juga Engineer Cloth. Jadi dia adalah pakaian yang memang marketnya adalah lelaki. Jadi ini manly banget ya kan. Sementara yang tengah adalah Passion Jewelry. Dia adalah perusahaan berlian. Kalau kita lihat tone dan dia pakai DNA color warnanya fuchsia. Dan dia konsisten dengan warna ini. Dan dia tahu bahwa market dia adalah ibu-ibu sosialita, maka dia bikin gambarnya atau konten-kontennya luxury. Karena dia tahu dia menyasar menengah ke atas. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak yang memang menggunakan sosial media, ibu bapak itu harus bisa membayangkan sebenarnya konten yang kita upload itu diperuntukkan untuk siapa. Betul. Jadi jangan sampai ibu punya produk luxury nih menengah ke atas, tapi ibu bikin konten yang mohon maaf nggak bagus gitu, nggak menyasar orang menengah ke atas misalnya. Atau kalau ibu bapak punya produk yang memang buat laki-laki banget, manly banget, itu ibu bapak harus bikin tune yang seperti ini. Topik yang dibahas adalah tentang hal-hal urusan bapak-bapak, laki-laki, karena marketnya adalah laki-laki. Nah, lain dengan dua brand ini adalah yang terakhir, brand Mayora. Jadi kalau dua ini pernah saya tangani, kalau yang Mayora itu bukan, saya nggak pernah tangani, tapi saya sangat menyukai cara dia men-treatment sosial medianya. Jadi, kalau kita lihat, produk Mayora itu kan multi-brand. Ada Beng Beng, ada Torabika, ada apalagi tuh. Banyak lah. Macam-macam ya? Macam-macam. Sekarang saya tanya, kalau Beng Beng marketnya berarti apa tuh Bu Madia? Anak muda. Anak-anak muda. Betul. Kalau Torabika? Bapak-bapak gak sih? Bapak-bapak, betul. Iya ya. Nah, sekarang bayangkan sosial media ini mau menyasar ke semua orang jadinya karena multi-brand kan? Oke, okay, general berarti general, ya? General, kan okay. Jadi pusing ya. Kita mau bagaimana nih konsep sosial medianya? Nah, akhirnya Mayora berpikir dia menggunakan konsep games aja. Jadi isi konten yang ada di Mayora itu isinya adalah games, quotes, tebak-tebakan, yang lucu-lucu aja. Yang akhirnya apa? KPI dia adalah engagement. Jadi bukan hanya jangkauan, tapi engagement. Jadi kalau ibu bapak mau cek bisa di Instagramnya itu Mayora, isinya itu games-games semua. Jarang banget foto orang, misalnya artis, jarang. Isinya games aja. Karena apa? Dia hanya ingin meningkatkan engagement aja. Oke, boleh di next. Kolaborasi. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai bagaimana caranya konten kita supaya viral, kemudian bagaimana menemukan niche, kemudian bagaimana konsisten, sekarang adalah coba sesekali lakukan kolaborasi. Saya kasih contoh kolaborasi artis figur. Ya kan? Ini Uus dan satu lagi Denny Sumargo. Yang satu stand up comedian, yang satu kita kenal sebagai aktor dan atlet basket. Ketika mereka ada dalam satu frame, automatically yang satu tumbuh, satu berkembang, satu berkembang, satu tumbuh. Kenapa? Karena Denny Sumargo muncul di followernya Uus, Uus muncul di followernya Denny Sumargo. Kedua-duanya diuntungkan, barter value. Pertanyaannya adalah, itu kan orang, itu kan figur. Kalau produk gimana? Produk pun bisa berkolaborasi. Yuk, next. Nah, ini adalah kolaborasi produk. Oke. Okay. Mbak Nadia pernah beli ini BTS. Ini sempat viral banget waktu itu ya. Viral. Benar-benar sampai depan rumahku tuh ada McDonald's dan dia benar-benar rame sampai ngantri sengantri-ngantrinya. Karena kolaborasi dengan BTS ini. Wow. BTS dan McDonald's itu di dua industri yang berbeda. BTS itu ada di industri pertunjukan showbiz. Sementara McDonald's itu ada di industri makanan. Ketika mereka berkolaborasi, masing-masing penggemarnya saling mengapresiasi. Akhirnya apa? Meledak penjualannya. Padahal sebenarnya cuma packaging-nya aja ya yang diganti packaging ya. Oke. Okay. Artinya di sini kita bisa mengetahui bahwa yang dibeli itu bukan sekedar fungsional benefit, tapi emotional benefit. Ibu bapak kalau sekedar fungsi, bicara fungsi dari makanan itu supaya kenyang doang kan? Itu fungsi makanan. Kalau sekedar kenyang gak mungkin kita ngeluarin ratusan ribu cuman buat beli sepotong daging doang. Mending makan di warteg aja 20 ribu kenyang kita. Ya kan? Okay. Kalau sekedar fungsi. Jadi ini bukan fungsional benefit tapi emotional benefit. Orang mengendalikan emosi dari pasar.
Sehingga ketika seseorang sudah terkendalikan oleh emosi, jangan kata uang, Bu. Keringat, darah, air mata, bensin, dan pulsa kita korbankan. Walah, bensin dan pulsa ikut masuk tuh ya. Orang yang ngantri, itu kan antri Mbak Nadia. Iya betul ya. Ngantri, ada yang nangis. Aduh. Gara-gara produk ini, gitu ya. Produk ya BTS. Iya. BTS itu bagi yang belum tahu, dia boy band Korea ya. Betul. Boy band Korea. Nah, satu lagi adalah Supreme sama Oreo. Dari dua industri yang berbeda, berseberangan. Yang satu industrinya fashion, Supreme, dia menengah ke atas, luxury fashion. Yang satu lagi adalah cemilan, Oreo. Nah, barangkali ibu-ibu yang terinspirasi yang di sini jualan misalnya tempe mendoan misalnya kan, makanan lu kolaborasi dengan baju Erigo misalnya. Boleh banget ya. Boleh juga ya. Jadi bentuknya logo Erigo ya, gitu ya. Harganya 300 sampai 500 ribu Oreo, ibu bapak. Betul, yang mahal banget tuh Kang. Kalau ibu bapak beli sekarang nggak nyampe 20 ribu kayaknya ya. Betul, Oreo betul. Yang biasa. Tapi ini dia jual 300 sampai 500 ribu. Balik lagi, ini bukan berbicara soal fungsional benefit, tapi emosional benefit. Orang udah hatinya udah kena, ya itu tadi. Berapa duit pasti dia keluar. Karena dia berpikir ini momen cuma sekali. Jadi dia tidak mau terlewatkan tren ini. Nah, ini adalah kolaborasi ya. Coba next. Ibu bapak, kalau tadi kita berbicara bagaimana caranya membangun viral, cara kontennya viral dengan organik, yaitu tadi kolaborasi, temukan niche yang tepat, kemudian juga konsisten, dan lalu juga apa tadi yang pertama, maintain sosial media dengan baik. Nah, ini adalah cara supaya kita mendapatkan exposure, traffic yang tinggi. Gunakanlah Instagram Ads. Jadi ibu bapak kalau misalnya nggak mau pusing tapi ibu bapak pengen banyak like, pengen banyak yang komen, udah aja langsung iklan. Bayar aja Instagramnya. Betul. Langsung. Nanti ibu bapak tinggal ukur berapa cost per salesnya, berapa cost per kliknya, berapa jangkauan yang didapat, berapa engagementnya, ya kan, engagement rate-nya. Tapi ibu keluar biaya, uang. Ya nggak apa-apa. Karena kita bisa mengukur nantinya return on investment kita berdasarkan uang yang udah keluar, berapa uang yang kita dapatkan. Next. Nah, ibu bapak, saya pernah membuat sebuah iklan dengan konsep seperti ini. Kalau ibu bapak perhatikan, pertama kali ibu bapak perhatikan, ibu bapak pasti mengira ini adalah isyarat tangan yang kurang ajar. Ya kan? Tapi ibu bapak, saya melakukan konten seperti ini karena apa? Saya jualan cincin kawin. Saya pengen menyita perhatian dulu dengan gambar yang kontroversial. Dan ini Nadia Purwoko, Miss Indonesia yang saya ambil untuk dipotret. Seolah-olah ketika orang lagi scroll sosial media, dia ngeliat Nadia Purwoko itu mengacungkan jari tengah, padahal jari manis. Kenapa jari manis? Lalu di sebelahnya dia tulis, "Love cannot wait, just put the ring on." Cinta itu gak bisa nunggu lama, segera masukkan cincinnya. Jadi pesannya adalah, ayo cepet kawinin saya dong gitu. Dia udah ngambek, tapi bukan jari tengah, jari manis. Nah, teknik-teknik seperti ini yang harus ibu lakukan. Buat orang ketika lagi scroll sosial media, dia stop scrolling. Stop scrolling karena ngelihat ada hal yang bagi dia, ini aneh. Kok kurang ajar banget Nadia Purwoko ngacungin jari tengah. Tapi setelah disimak ternyata jari manis. Nah, ini bisa ditiru. Oke, next. Next lagi. Ini adalah tata caranya ketika beriklan. Next lagi. Next lagi. Ah, selain iklan sosial media, kita juga bisa menggunakan iklan yang ada di dalam marketplace-nya sendiri. Jadi kalau di Shopee ada yang namanya iklanku, Shopee iklanku, di Tokopedia ada Top Ads, kemudian di Blibli ada Bliklan. Ibu bapak, rata-rata orang yang memulai bermain di marketplace itu ragu ketika mengeluarkan uang untuk beriklan. Karena apa? Dia takut nggak ada pembelian. Ada yang sudah beriklan satu bulan, ketika dia pantau ternyata nggak terjadi penjualan, uangnya habis, lalu dia berhenti. Nah itu yang salah. Kenapa? Karena ketika awal-awal beriklan, ibu bapak pasti akan mengalami boncos dulu. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ada di marketplace sedang mempelajari market dulu. Jadi ibu bapak, saya anjurkan coba bersabar dalam 3-4 bulan. Ibu bapak perhatikan, nanti ibu tinggal ukur cost per salesnya berapa. Cost per sales itu artinya berapa uang yang habis, berapa uang iklan yang habis untuk mendapatkan satu penjualan. Jadi kita tahu cost per salesnya berapa. Ya kan?
misalnya ibu ngeluarin uang 1 juta, kemudian ibu bapak mendapatkan 100 pemesanan. Berarti cost per salesnya kita ketahui 10 ribu. Ibu bapak tinggal ukur, apakah 10 ribu itu masuk akal atau rugi? Atau makan uang HPP, kan gitu. Nah, ibu pantau setiap bulan. Coba 3-4 bulan. Nah, tanpa beriklan, zaman sekarang di marketplace agak susah. Kenapa? Karena pemainnya sudah semakin banyak, penjualan online sudah semakin banyak yang bermain, sikut-menyikut harga juga bermain di sana. Tanpa iklan kita tidak akan bisa mendapatkan visibilitas yang baik, tidak akan mendapatkan exposure yang besar. Sehingga mau tidak mau, ketika kita mulai menjual produk secara online, lakukanlah beriklan di marketplace, di sosial media, lakukan gimmick seperti yang tadi dilakukan Anya Geraldine untuk Salon Pas. Lakukan kolaborasi, kemudian games konsisten. Games juga bisa loh. Ya? Games juga termasuk kan ya, games, untuk betul, tarif giveaway. Ya, yes, betul. Iya. Nah, mungkin itu kita buka sesi tanya jawab barangkali buka ada dong. Yang ini sudah selesai untuk paparannya, Kang Putra sudah ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk Kang Putra terkait dengan optimalisasi marketplace dan juga sosial media. Boleh nih. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya boleh, karena kita masih ada waktu di 8 menit terakhir nih sebenarnya ya. Belum ada nih, kalau belum ada mungkin aku kasih pertanyaan pancingan ya Kang Putri. Oh, ya. Oh ibu mau, oke boleh. Ibu Mas kan. Angga boleh, minta tolong. Oh ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Kang, Mbak Nadia. Saya Bu Eka Yuyun dari Bougainville Souvenir Craft. Berasal dari Yogyakarta. Saya juga mitra binaan dari Mandiri Pertamina. Kita yang dari Jogja itu kebanyakan bergerak di bidang craft, kerajinan atau home deco. Nah, menurut tadi data yang disampaikan itu untuk craft atau home deco itu lebih tepat dipasarkan di mana? Apa di Shopee atau Tokopedia atau yang lain? Gitu aja, terima kasih. Oke, Mangga silakan Kang Putra. Kalau kita mengacu ke data yang tadi dilihat, itu kita akan menyimpulkan pasti di Shopee, Bu. Kalau kerajinannya tas-tas seperti untuk wanita, ibu-ibu, itu pastinya Shopee. Tapi kalau saya menganjurkan, ibu coba buka di 2 atau 3 marketplace tidak apa-apa. Jadi Shopee coba, Tokopedia coba, di Bukalapak coba. Walaupun data menyebutkan fashion bagusnya di Shopee, kadang-kadang juga kita menemukan hal yang di luar data itu. Maksudnya faktanya tidak seperti data kadang-kadang. Jadi ketika ibu sudah mencoba di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak misalnya, lalu ibu tinggal ukur dalam 3 bulan, mana nih winning platformnya? Platform yang paling bisa jadi tulang punggung kita. Misalnya katakanlah Shopee pada akhirnya. Sehingga kita bisa menentukan kita akan mengeluarkan modal yang besar ini kemana gitu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan modal untuk beriklan, misalnya untuk endorse, KOL atau kolaborasi di platform yang tidak tepat. Makanya kita uji coba dulu dalam 3 bulan mencari winning platform. Kalau sudah ketemu winning platform baru saya sarankan, karena craft, jadi produk ekonomi kreatif itu harus menggunakan strategi marketing yang kreatif juga. Jadi ibu bapak, ketika ini craft yang notabene memerlukan dorongan dari misalnya influencer, KOL dan dan orang-orang yang sudah punya nama, ibu bisa coba kolaborasi-kolaborasi dengan misalnya tokoh-tokoh lokal di Jogja misalnya, dengan artis-artis lokal. Plus ditambah dengan exposure dari iklan, Bu. Sepertinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu, penjualan yang lebih besar. Karena saya pun dulu di bidang perhiasan, itu juga craft. Jadi saya banyak juga berkolaborasi dulu Lesti Bilar, saya pernah Ivan Gunawan, tapi mungkin karena itu nasional, sebenarnya ketika mengawali kita bisa dengan artis lokal dulu, misal kayak gitu. Gitu, Ibu. Sudah terjawab, Ibu? Semoga terjawab ya, terima kasih banyak Ibu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada 5 menit terakhir. Oh, Bapak yang ini katanya mau nanya enggak Bapak? Oh tidak katanya, oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu?
Oke, Kang Putra, mungkin ini pertanyaan dari aku, Kang Putra ya, karena tadi Kang Putra sempat sebut mengenai ads atau beriklan gitu. Betul, tapi mungkin ini menjadi pengetahuan juga untuk Bapak Ibu sekalian ya, termasuk aku juga, Kang Putra pribadi ya. Jadi kalau kita sudah memulai iklan, gimana caranya kita mengevaluasi apakah iklan tersebut ini efektif atau tidak? Ya, gitu. Silakan Kang Putra. Nah, ini pertanyaan super. Karena memang banyak orang yang keliru mengevaluasi iklan. Sebenarnya kita harus tentukan dulu objektif campaign kita. Ketika awal-awal mulai merintis iklan, itu pasti awali dulu dengan awareness. Awareness, cara mengevaluasinya itu bukan omset, tapi kita lihat jangkauannya. Angka jangkauan, angka engagement rate, angka click-through rate. Jadi ada orang yang langsung beriklan di sosial media, tapi dia langsung mengukur purchase value atau omset. Dia langsung mengukur add to cart. Nah, itu yang salah ketika kita mengawali beriklan. Ketika beriklan, awali dulu selama 3 bulan misalnya. Yang kita pantau adalah jangkauan, impression, frekuensi. Frekuensi itu adalah impression dibagi jangkauan ya. Sehingga kita mengetahui berapa kali seseorang terpapar iklan kita rata-rata. Kemudian kita ukur engagement rate-nya. Nah, baru setelah 3 bulan kita loncat ke iklan yang lebih spesifik. Mulai jenis iklannya pun sudah mulai menonjolkan harga coret, diskon dan lain-lain. Nah, baru di sana kita bisa mengukur dengan tadi add to cart, purchase value, landing page view dan lain-lain. Seperti itu cara. Oke, sudah terjawab ya Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu untuk Bapak Ibu sekalian yang belum masuk ke dunia digital ya, dalam artian social media atau marketplace gitu, silahkan Bapak Ibu, kami sangat menyarankan ya Kang Putra ya, untuk segera masuk ke social media, lalu untuk segera mengoptimalisasi. Kalau sudah punya social media, mungkin Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang untuk mengoptimalisasi social media tersebut ya Kang Putra ya. Betul. Oke, Kang Putra, tidak terasa kita waktunya sudah habis untuk hari ini. Gak kerasa banget. Gak kerasa ya. 3 jam gak kerasa ya. Wah, cepet banget. Lama banget tuh ya 3 jam. Rasanya cuma semenit kalau sama Mbak Nadia. Wah, tuh 3 jam. Ya masa sih. Cepet banget. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Kang Putra, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan Kang Putra ya. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin yang tadi masih malu-malu untuk bertanya, boleh loh setelah sesi ini, silakan langsung aja colek Kang Putra. Kang, pengen nanya soal ini, pengen nanya soal itu, boleh banget ya Kang Putra ya. Atau boleh tukeran juga untuk kartu namanya juga dipersilakan. Bapak Ibu, kita masih ada sesi talk show ini untuk 2 hari lagi Kang Putra kita di sini ya. Wow, sedih banget ya. Kita masih ada di Sabtu Minggu, itu satu harinya kita punya 2 kali sesi talk show di jam 11 sampai jam 12 dan juga jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan dimanapun Bapak Ibu berada, semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi Kang Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.